olahraga. Jaya, jaya, jaya. Saya Jessica Julianti, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian permainan bola basket. Permainan bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas 2 tim beranggota masing-masing 5 orang yang saling bertanding menyetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Saya Maria Valeria Alma, saya dari kelompok 2 akan membacakan teknik-teknik dasar permainan bola basket. Yang pertama, dribbling. Yang kedua, setting and passing. Yang ketiga, shooting. Yang keempat, pivot. Yang kelima, rebound. Kami dari kelompok 2 akan membahas 3 teknik dasar dalam permainan bola basket, yaitu shooting, passing, dan dribbling. Passing terdiri dari 3 macam, yaitu chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Berikut ini adalah cara melakukan passing. Baik, di sini kami akan mempraktekkan cara melakukan overhead pass. Baik, teknik yang kedua adalah chest pass. Baik, teknik yang terakhir adalah bounce pass. Baik, teknik dasar selanjutnya adalah dribbling. Dribbling adalah mengiring bola menggunakan satu tangan, tapi tidak boleh dengan kedua tangan sekaligus. Berikut ini cara melakukan dribbling. Teknik dasar selanjutnya adalah shooting. Shooting adalah teknik melepaskan atau menembak bola ke dalam keranjang untuk mendapatkan poin. Berikut ini cara melakukan shooting. Aku tidak akan berdrive. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.